Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Udo 21. Oke, guys. Welcome to my house. Play that music too loud. I wanna make a bright na na na. Equal crazy. Se acabó. Follow me left to right. I can feel you over here. I can feel you over here. Bus ALS Medan Surabaya Palembang. Paket juga banyak ya bosku. Nopin 307 memasuki peron keberangkatan sore ini. Benar-benar si raja paket nih bosku. Diikuti oleh bus ALS tujuan Medan Surabaya Palembang. Nopin 307. Bus ALS Medan Solo, ya Medan Jakarta Solo. Oke om, hati-hati om. 037. Paket sangat banyak juga ya bosku. Benar-benar si raja paket. Semoga selamat sampai tujuan. Bus ALS Medan Pekanbaru Solo Nopin 320 Star Solo. Semoga selamat sampai tujuan ya bosku. ALS 324 memasuki peron keberangkatan sore ini ya bosku. Bus ALS Medan Solo via lintas timur menuju ke Solo sore ini. Nopin 328. Euroliner Mercedes-Benz. Semoga selamat sampai tujuan. ALS Nopin 291 menuju keluar terminal BRP sore ini ya bosku. Auman suara mesin yang begitu menggelegar bosku. ALS eksekutif tujuan Jember malam ini. Nopin 179. Meluncur keluar terminal malam ini ya bosku. Putra Simas trip Medan Bengkulu. Oke omku, hati-hati omku. New Mercedes-Benz electric system OH1526 keluar terminal Berpes sore ini. Selamat sampai tujuan. Bus Pelangi menuju ke luar terminal BRP sore ini.
Bus Pelangi, Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Tasik. Oke, hati-hati omku. Semoga selamat sampai tujuan. Pergi itu. Bus Handoyo tujuan Surabaya sore ini. Bus melesat. Melesat tajam. Busan kedatangan dari Blitar Solo sore ini. Persiapan keberangkatan sore ini Siliwangi antar Nusa Tronton tujuan Bengkulu. Dan di sebelah ini ada Siliwangi antar Nusa Scania tujuan ke Solo, Jogja, Ponorogo. Dan di sana ada Lorena LE233 tujuan ke Bandung sore ini ya bosku. Dan saat ini persiapan sedang menaikkan para penumpang ya bosku. Dan terlihat di sana para penumpang dari bus Siliwangi antar Nusa tujuan ke Bengkulu cukup ramai hari ini ya bosku. Dan terlihat seperti hari-hari biasanya bus ini selalu ramai penumpangnya bosku.